Нет, так вот, перегрузили все в машину. Все детали, машина спецсвязи. С нашего Форда все закинули. Это головная часть. Давай. Это... Salah satu rudal jelajah Storm Shadow yang ditembak jatuh oleh militer Rusia dikirim untuk dipelajari oleh spesialis khusus. Rekamannya beredar di media sosial Telegram Jumat 7 Juli 2023. Diketahui rudal jelajah ini dikembangkan bersama Inggris dan Prancis. Peluru kendali tersebut juga memiliki kemampuan siluman atau sulit terdeteksi. Saat mendekati target, pencari inframerah mencocokkan gambar target dengan gambar yang disimpan untuk memastikan serangan presisi dan mengurangi potensi kerusakan. Tampak dalam rekaman para tentara Rusia sigap melakukan persiapan di dalam mobil militer mereka, yang kabarnya rudal itu akan dikirim ke suatu tempat. Video ini kemudian viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!